Duh, remote mana sih? Duh, remote mana sih remote? Ini kan tengkorak pajangan di kamar gue. Orang bikin jiper aja nih malam-malam ngetok-ngetok. Siapa? Iki aku Dodi. Yuk, lu ngapain pergi sini sih? Sakit kan? Aduh, aku ini habis dari acara anak alay, disewa sama anak alay. Duitnya ndak seberapa, malunya itu loh. Pemburu hantu. Yoi, keren kan? Sekarang lo pikir deh, itu pekerjaan jarang orang yang bikin. Apalagi pekerjaan itu yang ngelakuin tuh kita. Ganteng, keren, iya gak? Bisa jadi ladang uang, bro. Ladang uang, pala mujul gitu, gak mau aku berurusan sama hantu. Bisa merinding disko, gak mau. Sini. Lo pikir gue gak takut? Gue takut lah. Cuman kan sekarang gini, lo pikir deh. Mereka mana tahu kita penakut atau enggak. Sekali enggak, tetap enggak. Udah gak usah ganggu dunia mereka. Dunia kita. Pokoknya sekali enggak, tetap enggak. Kita gak ganggu kok, kita gak bakal ganggu mereka. Ya? Enggak! Kita mau. Lu gak mau dapat duit banyak nih? Ya mau tuh. Ya, berarti lu mau dong? Enggak! Lu mau diusir? Ya enggak mau. Ya udah kalau lu gak mau. Tapi kita itu gak berurusan sama hantu gitu, ketemu langsung sama hantu, berpapasan begini. Ya enggak sih. Tapi kan lo gak mau ya? Udah. Terus ini promosinya biar laris manis Tanjung Kimpul itu gimana? Jadi lo mau? Ya kalau masalah sama uang sih aku juga mau. Gimana mau masukkan?
bagus banget sih. Ayo, kita bikin dulu yuk. Rumah baru. Sayang, Mama tuh seneng bingit, senengnya bukan main. Aduh. Kamu memang yang paling baik sih. Mama mau lihat kamarnya dulu ah. Ya. Ya udah. Mau pilih-pilih kamar Mama yang mana pokoknya yang paling cocok yang buat Mama. Mama pilih aja sesuka hati Mama ya. Yang paling bagus sih, yang paling oke. Mama, Mama. Egan kemana ya? Kok dia gak ada kabar sih sampai sekarang? Dia juga gak tahu lagi alamat baru aku di mana. Kemana ya? Mama! Ma! Ma! Mama! Gajah! Mama teriak-teriak tuh ada apa gitu. Iya Mama, liatin dong. Bagus ya, bukan main matasnya sayang. Ih coba ini dulu, kita selfie lagi sayang, selfie lagi. Iya, iya. Kami, pemburu hantu online. Siap melayani, mengayomi orang-orang yang diganggu oleh hantu. Ma,
Tapi aku takut tuh sama hantu tuh. Lu pikir gue berani? Gue juga takut. Tapi duit. Lakukan itu. Ayo. Betul, mas-mas ini yang akan mengusir hantu. Ya, betul. Ya. Kita. Nih, ini kartu nama kita. Ya. Kita akan mengusir semua segala hantu yang mengganggu kalian. Maaf, mas. Ini betul. Ngusir hantu pakai tablet. Pak, Bu. Ini tuh zaman kekinian, ya. Jadi mengusir hantu juga harus menggunakan alat yang canggih. Iya. Nggak zaman tuh ya. Mengusir hantu pakai cara zaman old. Itu udah nggak zaman. Alias zaman tua. Gini aja, Bapak dan Ibu tunggu di luar. Biar kami yang mengerjakan. Oke. Aduh, gimana ya? Mak. Iki tempat kok serem. Bro, buruan, buruan. Kita live. Biar jadi viral. Eh, sik. Bapak sama Ibu tadi ngomong kalau misalnya ada hantu beneran aku takut tuh. Ya mau gimana? Lo mau dituntut? Ntar kalau kita ditangkap gimana? Nggak mau. Tapi kok piye sih? Kita kerjaan nyari hantu. Takut aku. Kayak mimpi gitu. Hah? Sik, sebentar. Bilang ya? Iya. Oke, di pen yo. Penny yo. Tuh, 1, 2, 1, 2, 3. Halo guys, kita sekarang lagi bikin vlog tentang pengusiran setan yang ada di tempat ini. Of course, baby. Yes, menurut partnerku, suasana yang ada di tempat ini bagaimana? Saya merasakan hawa panas di sini. Oh, panas. Saya juga. Soalnya pakai jas ini. Jasnya panas. Aduh. Betul. Getarannya dari sini. Getaran dari sini. Berapa skala liter itu getaran? 6,9 skala liter. Walah. Iya, terus. Apa nih? Maaf, permisa. Kita nggak bisa merekam adegan ini. Iya. Ini terlalu kuat di sini. Iya, benar. Cut. Oh, cut. Cut. Oh, betul. Oh, bere. Iya. Si. Yuk. Wis dikat. Ngomong udah gitu. Sok bahasa Inggris cut. Kayak sutradara sampean. Udah. Kita keluar. Kita bilang semuanya udah kita beresin. Ya, tapi kita harus tetap cool. Ya. Iya. Buruan. Udah nggak betah di tempat ini. Cepet tuh. Kita tunggu lagi. Aduh, alhamdulillah ya. Gimana mas? Bisa ngusir hantunya? Bapak sama Ibu tenang aja. Berkat alat yang canggih ini, semua masalah kalian sudah selesai. Hantunya sudah kita usir. Wah, beres. Hebat sekali. Keren, luar biasa. Pokoknya top Marco top deh. Saya bayar. Saya bayar sekalian. Plus bonusnya mas ya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak ya mas ya. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama pak. Monggo. Alhamdulillah, hantunya sudah hilang ya. Eits, Anda punya masalah hantu? Anda ketakutan dengan hantu? Hubungi kami. PHO, Pemburu Hantu Online. Ya ampun, pagi-pagi gini udah banyak sarapan. Oh, aku tahu. Pasti mama yang buat ini. Ya ampun, mama coba. Selamat pagi, Non. Pagi. Ibu siapa ya? Panggil saya Bik Suri. Saya yang merawat dan menjaga rumah ini dari pemilik yang pertama. Maaf, Bi.
Saya kebetulan beli rumah ini enggak. Iya, Non. Bukan dengan saya. Saya hanya ingin mengajukan diri untuk bisa bekerja di rumah ini. Karena rumah ini sangat berarti buat saya. Saya enggak digaji enggak apa-apa, Non. Yang penting saya bisa bekerja di rumah ini dan tetap tinggal di rumah ini. Ya enggak lah, Bi. Pasti saya bakalan gaji Bibi kok. Oh ya, kebetulan juga di rumah ini saya belum ada yang bantu-bantu. Nanti Bibi bisa bantuin masak, bersih-bersih rumah. Terima kasih, Non. Sama-sama, Bi. Mama? Sini, Bibi nih. Oh, ini Bisuri, Mah. Nanti Bisuri yang bakalan bantu-bantu di rumah ini. Oh, gitu. Aduh, laptop aku ketinggalan lagi. Mah, tunggu sebentar aku ke atas ya. Laptop ya. Baik. Kayak gini kan oke nih. Kelihatannya lebih dewasa gitu, lebih elegan. Ini bisa nih jadi wanita karirnya kayak gini. Ya ampun. Kok kamar aku berantakan ya? Dalam kamar saya ya? Ada apa, Nan? Enggak ada apa-apa. Ya udah kalau gitu nanti Bibi tolong beresin kamar saya, Bi ya. Baik, Nan. Mah, ya? Mah, ya, aku pamit dulu, Mah. Assalamualaikum. Sorry ya tadi aku lama, aku habis beresin kamar. It's okay. Tapi kamu tahu kan sayang, aku itu paling nggak suka telat. Iya, yeah, maaf ya. Tadi kamu nggak nyasar kan? Enggak. Rahel, kamu liatin apa sih? Ayo masuk, udah telat. Itu barusan halusinasi gue atau bukan ya? Kok barusan gue ngelihat ada orang berdiri? Kok kamu diam banget sih? Gak apa-apa, mungkin aku capek aja kali ya. Karena kan aku juga baru pindahan. Gimana sama rumah itu? Kamu suka? Suka-suka, rumahnya bagus kok. Aku suka banget sama rumahnya, cuman aku gak tahu kenapa tadi tiba-tiba di kamar aku itu jadi berantakan banget. Ada yang aneh sih.
Mungkin kamu lelah banget. Ya, kali aja kamu lupa udah berantakin bajunya. Halo guys, sekarang kita lagi bikin ke gudang ya. Pergerakan banyak nantinya. Banyak banget pokoknya yo. Udah dari jauh, kamu diem aja udah, takutnya itu begal. Mana lu, ha? Kalau bom motor hati-hati kalian. Yang bawa ini tadi, ini loh, kita lagi bikin ini nih. Tuh, ini bukan urusan gua, ini bukan urusan gua. Yang penting kalian harus ganti. Masalah ganti gampang ya, Pak. Iya. Uang kita banyak tapi enggak ada yang... Pemburuan tuh online. Di ATM. Itu ada ATM. Kita mau ganti kok. Tunggu sebentar. Tapi benar ya? Iya, tunggu. Benar ya? Iya. Bentar. Wah, sialan. Kayaknya gua ditipu nih. Woi! Awas ya kalian! Pacu kamu, ayo! Kita bawa ke tempat yang bagus, lebih indah. Nih, foto dulu. Ayo, masuk kamera kamu. Ya, udah ini berat, lebih sama berat. Pak, ada botol nggak, Pak? Botol? Jangan botol lah. Nggak cukup, Pak. Baskom gitu. Baskom, ya baskom. Tapi baskom kurang gede. Pak. Tong, Pak. Tong, soalnya orang gede tuh di atas. Gede banget nih. Tong nggak ada. Terus, apa tuh? Cepetan banget, bro. Galon. Iya, apa-apa. Iya. Iya, saya paksain masuk pokoknya. Ayo, tinggi. Sabar. Taruh situ, Pak. Taruh situ, Pak. Ya, bolong. Satu, cici, loros. Pegang, bentar lupa ini, Pak. Ini harus didokumentasikan. Satu, dua, tiga. Kemana? Tutup, Pak. Tutup. Ini goyang-goyang, Pak. Tuh, sabar. Ini, Pak. Yakin gak masuk, Pak? Udah tenang, Pak. Udah tenang. Biasanya harus dikocok-kocok dulu. Nah, aman. Udah, Bapak, jangan selfie. Ini galonnya. Oh, saya. Jangan. Bawa. Sebentar. Oh, kita bakal bawa, Pak. Tapi. Tapi kan udah beres nih tugas kita. Tapi baju Bapak tuh ada merah-merah loh. Iya, Pak. Oh. Udah lah, Pak. Ya, makasih banyak loh, Pak. Udah pas ini ya. Yakin sudah masuk sini ya. Matur suwun, Pak. Makasih, Pak. Kalau aja Nonsela masih hidup, pasti dia sudah seumuran dan lahir. Kata Bibi, harusnya kan gue udah seumuran tuh cewek, dan harusnya gue itu udah bisa jadi kayak tuh cewek, jadi berita karir, terus punya cowok ganteng lagi. Lumayan kan bro, gue bilang juga apa, gak percaya sih lo. Iya. Untung itu orang-orang pada percaya sama kita yuk. Ya gimana mau gak percaya, orang mereka gak bisa lihat hantu. Gimana mau protes ya? Ya kan, yuk. Kita juga enggak ngelihat hantunya. Ketipu. Aduh. Ini rekamannya tadi banyak juga. Cek. Mat. Lihat tuh. Viewers kita banyak. Komennya juga banyak. Kita viral. Berarti kita bakal terkenal dan jadi pemburu hantu handsome online. Udah terkenal banyak duit pula. Gak nyesel aku keluar jadi badut, sekarang jadi pemburu hantu pura-pura. Buat lo.
Wah. Saya buat dia. Kamu kok diam aja sih? Marah. Hah? Hei, Rahel. Dari tadi itu kamu diam banget. Sebenarnya ada apa sih? Coba cerita deh. Aku ngerasa kalau rumah ini tuh ada hantunya. Ada hantu? Sayang, ini itu udah zaman modern. Jadi nggak mungkin ada hantu. Udahlah, kayaknya kamu kena korban film deh. Gini, sekarang kamu nggak usah mikir macam-macam. Kamu nikmatin aja rumah baru kamu ini. Ya, udah aku pamit dulu ya. Mau baik-baik ya. Gak mungkin ngeberantakin. Bisuri juga mana mungkin coba ngeberantakin. Buat siapapun lo yang ngeberantakin kamar gue, sini lo keluar kalau berani. Jangan beraninya kalau gue lagi gak ada doang. Mana sini keluar! Kalau masalah bohlam, mungkin memang sudah waktunya ganti kali, Non. Dan kalau masalah baju-baju Non, biar nanti Bibi cari tahu. Siapa tahu ada yang mau masuk kamar Non. Jangan-jangan ada maling lagi, Bi. Aduh, kenapa sih otak aku sekarang jadi horor kayak gini? Sudah ya, Bibi udah siapkan makan malam. Iya, udah, Bi. Saya permisi ya, Non. Suara kakinya juga gak kedengeran lagi. Lah, siapa yang ngagetin sayang? Masa kamu gak denger? Kamu aja sih kerjaan yang ngelamun aja. Ih, anak mama yang cantik ini lagi mikirin siapa sih? Pasti mikirin Egan ya. Iya kan? Enggak kok, Ma. Ma, aku tuh ngerasa ada yang aneh tau gak sih, Ma, sama rumah ini? Maksudnya? Gini ya, Ma. Di kamar aku, aku tuh inget banget nih, Ma, waktu aku pergi tuh keadaan kamar itu rapi, tapi pas aku pulang itu udah berantakan, baju semua udah pada keluar. Emang bener sih sayang, kayaknya di rumah ini ada penunggunya. Shh, Mama, ya Allah, Mama, apaan sih Mama tuh ngomongnya kemana aja? Ih benar, benar, benar. Coba nih, Mama mau kasih tahu sama kamu. Nih kamu lihat nih, coba. Ya, teman. Ini lihat nih, lihat handphone Mama nih, lihat nih. Ini kan foto Mama nih. Nah, kamu lihat. Ada cewek di belakangnya. Coba. Ada foto bom gitu.
Handphone mama jangan digituin dong, kamu tuh gimana sih? Rusak dong handphone mama nih. Maaf, kamu gimana? Yul, lagian mama pakai ngasih lihat foto itu segala. Maaf, ma. Coba deh kamu tanya sama Bisuri. Bisuri lagi di kamar aku, ma. Ayo, ayo kita samperin. Non, jangan ganggu mereka. Mereka itu orang baik loh. San Rahe, kamarnya sudah Bibi rapikan dan bohlamnya juga sudah Bibi ganti. Bibi permisi ya. Bibi, tunggu. Tadi Bibi ngobrol sama siapa? Nggak ngobrol sama siapa-siapa kok, Non. Masa sih? Tadi kan kami dengar Bibi ngobrol. Masa saya nggak ngomong, mesti aku ngomong ya? Yaudah. Sekarang saya mau tanya sama Bibi dan Bibi harus jawab dengan jujur ya. Iya. Sebenarnya di rumah ini ada penunggunya nggak sih? Iya, adanya. Maksudnya saya penunggunya. Kalau bukan saya, siapa lagi yang rapin rumah ininya? Yaudah, nih. Bibi kenal nggak sama cewek ini? Nggak kenalnya. Model ya? Model. Si Bibi, udah. Keluar. Iya, banget sih. Kamu lihat nggak sih, sayang, kelakuannya si Bibi? Mama tuh curiga, tau nggak? Jangan-jangan dia itu mau nyaingin mama. Jadi nyonya besar di rumah ini. Lihat aja tuh gayanya, sok-sok elegan kayak gitu, eh? Ya ampun, Ma. Mama tuh gak usah mikirin gayanya dia, Ma. Sekarang yang harus kita pikirin itu siapa perempuan yang ada di fotonya Mama? Iya, Ma. Aku bisa jatuh sih, aduh. Aku tuh ngeri banget tau gak sih, Ma? Masa bingkai foto bisa jatuh sendiri sih? Dan lagi kamu tuh kenapa sih? Bisa-bisanya kamu beli rumah tapi kamu gak ngecek dulu rumah ini ada penghuninya atau enggak. Cucok kayak gini tetap aja mama tuh gak mau. Serem banget, aduh bangun. Mama. Ya kali, Ma, aku mau beli rumah terus aku nanya gitu sama pemiliknya, ini ada penunggunya atau enggak, kan gak mungkin, Ma. Yang aku tanya itu, rumahnya berapa harganya dan dilihat rumahnya bagus, ya udah Ma beli. Oh, itu jawabannya tuh, kenapa rumah ini murah? Ya karena ada penghuni kayak apa? Ya. Aduh sayang, gimana dong? Kamu harus cari jalan keluar, gimana caranya? Mama, mana handphone mama. Nih, kita harus minta tolong sama PHO, Ma. Apa sih itu PHO? Nih, mama lihat. Biar aku telepon. Aduh, hantu online. Ada ya? Ampun. Enggak mau, ampun. Woi, itu ringtone gue, aduh. Ngerese lu, mengaku pikir itu Tante Kunti. Ini buat klien PHO, bro. Ya wis angkat, serem aku dengar suaranya. Halo. Mas, ini dengan pemburu hantu online ya? Benar sekali. Semua masalah hantu pasti bisa kita selesaikan. Mas, bisa tolongin saya nggak, Mas? Tapi sekarang juga, Mas. Ya bisa sih. Cuman kan di tengah malam nih. Jadi biasanya kita ada DP. Nggak masalah, Mas. Biar saya transfer sekarang, Mas. Yang penting, Mas, sekarang datang ke rumah saya, Mas, ya. Beneran nih? Ya udah, Mbak, kirim alamatnya ya. Ya udah, saya kirim ya, Mas, ya. Ya udah, makasih. Sini. Apa sih? Duit, bro, duit. ayo. Tawa, duit sih duit, tapi ngomongnya jangan di sini loh. Telingaku pengan. Ayo. Jangan mawa. Ayo. Jangan-jangan mereka tuh gak berani kesini lagi loh, sayang.
Beneran gak sih tuh kalau mereka pemburu hantu? Kok mereka berdua bohong gitu ya? Pari, Non! Pari! Pari! Apaan sih, Pak? Ada apa sih? Ini lo lagi nungguin pemburu hantu. Nggak datang-datang. Dot, Dot. Bangun, udah mau nyampe nih. Halo, perkenalkan. Saya Bisma, sang pemburu hantu. Rahel. Gokil. Ini cewek cakep banget. Lo berdua beneran bisa ngusir hantu? Atau jangan-jangan cuma nipu doang? Ya gak mungkin lah kita nipu. Ya gak mungkin. Dengar ya, segala macam setan bisa kita atasi. Serius? Oke, kalau emang benar kalian berdua bisa ngusir hantu di rumah gue bakalan bayar kalian berdua double. Tapi, kalau kalian berdua nipu, gue bakalan tuntut. Biar gitu dituntut, aku gak mau masuk penjara. Oke, deal? Deal? Kalau pemburu hantunya handsome kayak gini, bisa-bisa hantunya juga naksir. Mama juga mau jadi hantunya. Aku udah gak pernah berani mereka. Lagi kamu juga kenapa sih? Makanya hati-hati dong, gimana sih? Gimana? Bisa gak kamu? Bisa, ini radarnya udah menunjukkan kalau hantunya itu ada di sini, di kamar ini. Ada. Beneran? Iya, yaudah. Kalau gitu, saya sama partner saya masuk. Kalian bertiga tunggu di sini. Iya. Mau di luar. Sepi lagi nya. Aku juga gimana. Ya. Ih, kok udah megang sih? Maaf banget. Mau jadi pacarnya, dia cantik banget. Beradalan, Julkitut. Cewek. Kita ikut kesini bukan nyari cewek, nyari hantu. Kamu mau dituntut gara-gara kita itu penipu? Mulut lu. Pintu kebuka. Iya. Angin. Tapi tidak mungkin ada angin ini. Tapi kok pintunya kebuka ya? Nganca-nganca. Ini kalian ngapain sih teriak-teriak? Enggak, gini. Kita teriak. Sengaja kita ketakutan. Biasa itu kan hantunya itu, kalau lagi kita ketakutan dia malah datang gitu maksudnya. Maksud kamu di dalam itu ada hantunya, di rumah dia ada penunggunya gitu? Ya aduh. Iya tuh, emang sampean tadi lihat ada hantunya. Awas ya, kalau sampai kalian berdua bohong, saya nggak akan segan-segan tuntut kalian. Iya, deal. Yaudah, kita masuk lagi. Kalian tenang aja. Iya. Hantunya kayak gini. Aduh, takut. Kamu ngapain lagi? Aku harus banget sih laki-laki kayak begitu, ah. Cepetan, bisa nggak? Iya, cepetan, bisa nggak? Jangan dituntut pokoknya. Doain ya. Iya. Apaan sih?
aja. Jaga sendiri. Jangan jauh, jauh. Aku takut. Ini ruangan kok serem tuh ya. Kenapa? 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 Opo yang kenapa tuh? Ya lu nyolak-nyolak gue kenapa? Opo tuh, wong tangan aku di sini dari tadi megang ini tuh, live tuh. Ah bohong lu. Iya. Sudah lu fitnah. Receh. Pura-pura ngadep sana. Padahal udah nyolek terus ngadep sini. Ketahuan. Kamu nyolek aku tuh. Gitu. Apaan? Ngobaan-ngobaan. Tadi nyolek. Siapa yang nyolek lu? Kalau dicolek, saya pun colek. Bisa balik lagi. Itu bahasa aku tuh. Ya udah. Mulutmu udah enak. Nyolek gua kan? Nyolek aku tuh. Enggak dong, tangan gua di sini nih. Sama, tangan aku juga di sini. Dari tadi loh. Tangan kamu di depan. Iya. Tangan aku juga di depan. Iya. Terus kalau tangan kita di depan, yang nyolek tadi siapa? Setan! Tidak mungkin, tidak mungkin. Belum nikah. Aduh. Ganteng banget sih. Udah ganteng cute lagi. Gemes banget. Mau nanti busuk ya? Ini apaan sih? Ini cowok ganteng-ganteng, rese banget. Ini kan, nyam gak? Bukan aku tuh, tapi saya. Sumpernya di sini tuh. Masih bangun gue. Aku nyebau ketuk kamu. Bau busuk? Tapi ada yang bau melati gak sih? Bau melati busuk tuh. Iya sih. Gini aja. Kita belum sama mereka. Kalau hantunya udah diusir, mereka kan nggak tahu ini. Daripada nanti kita ditangkap, gara-gara jadi penipu. Oh, jadi kalian mengusir gue? Ella, ini rumah gue. Mana bisa kalian mengusir gue? Mimpi kali. Yang ada gue tuh makin betah. Gini. Kita pura-pura tenang ya. Ntar, gue belum benerin sepatu dulu. Tunggu, gak enak. Sampean jangan jauh-jauh. Bawa apa nih? Aku kentut. Punggung gue berat banget ya. Jangan-jangan gue sakit lagi. Aku tahu iku kamu masuk angin. Kamu itu harus dikerok. Pantesan tadi gue kentut ya. Iya. Maaf. Iya. Udah lama ya. Semuanya udah selesai. Udah gue pegel banget nih. Udah kalau gitu kita permisi dulu ya, semuanya udah selesai. Sebenarnya ada apa sih ini rame-rame ya? Kayak keluarga lu. Ya udah kalau gitu, ntar gue bakalan transfer lo buat ngelunasin. Kalau emang bener gue nggak diganggu, lo gue kasih bonus. Nggak perlu. Anggap aja ini sekedar bantuan dari kita. Apa sih? Pelan-pelan pasti pinggang kamu sakit ya. Lansela. Iya, sakit. Enak banget. Suara apa itu? Iya, soalnya. Mama baju, mama merinding saya. Suara apa sih tadi? Non, jangan ganggu cowok yang tadi. Iya, Elvi, siapa sih yang mau gangguin? Justru aku tuh suka banget sama dia. Bibi gak bisa lihat apa, dia tuh gantengnya maksimal banget. Ya ampun, Non. Janganlah nyusahin diri sendiri. Itu dia pemburu hantu loh. Nanti kalau Non diusir dari rumah ini, Non gak bisa tinggal di rumah ini lagi. Pemburu hantu apaan sih, orang? Jangan. Oh my God. Bibi, dari tadi ngobrol sama siapa sih, Bi? Enggak, Non. Jangan! Apaan sih
nanya Bibi ngobrol sama siapa, Bibi malah jawab hujangan. Gini maksud Bibi, Non jangan berdiri depan pintu. Non Tahir duduk aja di sini. Gak boleh depan pintu Non, gak baik. Pamali nanti jauh dari jodoh. Bi, mendingan Bibi jujur deh, Bi. Bibi ini dari tadi ngobrol-ngobrol sama siapa, Bi? Enggak, Non. Bibi gak ngomong sama siapa-siapa. Bibi kadang-kadang suka kesepian, Non. Jadi suka kangen gitu sama suami, sama almarhum suami maksud Bibi. Maaf ya Non kalau udah ganggu. Oh, berarti selama ini yang ngegangguin kita itu adalah almarhum suaminya Bibi gitu? Ah, enggak Non. Selama saya tinggal di sini, saya nggak pernah diganggu siapa-siapa kok Non. Bibi ngapain sih dari tadi gini? Ini Non, pegel. Tadi habis nyuci banyak. Jangan Non, jangan! Apaan sih, Bibi ngomong apa? Bibi ngatain saya ya? Enggak, Non. Mau tutup pintu. Ih, bohong banget sih, Bibi. Nggak boleh bohong jadi orang. Ih, itu ceweknya bener-bener. Ih, Bi, dengerin ya, please. Ini rumah-rumah aku. So, jadi yang pantas tempatin aku, bukan dia. Gimana sih? Tapi, Non, rumah ini udah bukan milik Non Sela lagi. Sekarang udah milik Non Rahel. Bodoh! Pokoknya, aku mau jadi kayak itu cewek. Non Sela! Aneh banget tuh rumah. Nggak biasanya gue merinding kayak gitu. Ih. Tapi ngomong-ngomong, tuh cewek cantik banget ya. Gue pingin banget bisa dekat sama dia. Tapi gimana ya caranya? Masa gue harus ke rumah itu terus? Sini cowok. Tapi masa iya sih dia mengusir gue? Hello, gak bakal lah gue biarin. Gimana sih? Yang ada gue tuh malah mau bikin lo jatuh cinta. Ganteng banget sih. Gimana caranya ya biar gue tuh bisa deketin cowok? Pikir. Oh iya, kenapa gak kepikiran sih dari kemarin? Aku doang? Atau emang dari tadi selimutnya ini narik-narik ya? Dan kalau dulu soalnya kan pengen banget tuh rasain jadi kamu. Jalan sama pacar sama orang ganteng. Ya? Non Rahel. Non.
Non? Non Rahel? Kok gak ada ya? Non? Ya ampun! Non? Kok tidur di lantai, Non? 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 Non Rahel kerja, kan? Iya, Bi. Aku ketiduran. Aku mau kerja kok. Ya udah, Bibi keluar dulu ya. Baik, Non. Permisi, Non. Iya, Bi. Kesurupan. Gak biasa-biasanya dia kayak gitu. Gak salim lagi sama mamahnya. Hey, Dad! Rahel! Rahel! Wait, 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 wait! Kamu kenapa sih? Hah? Ini kayak bukan kamu, tau gak? Kamu deh. Yeay! Oh, sih. Ini musik apaan lagi? Aduh. Kamu tau gak ini tuh musik anak zaman sekarang. Kamu tuh harus sering-sering dengerin lagu kayak gini biar jiwa kamu tuh jiwa muda. Yeay! Ah, ini tuh kayak bukan kamu. Iya, emang ini bukan aku. Kenapa emang? Kamu tuh bisa nyetir gak sih? Kamu kenapa sih? Ini tuh kayak bukan kamu. Kamu berubah drastis banget kayak gini. Iya, aku tuh emang bukan Rahel, aku tuh Sela. Kenapa? Ini lihat ini. Jidat aku ini. Woi. Sih berisik banget. Apaan? Aku tuh ada mayat tuh. Apaan? Gue lagi sibuk. Kenapa? Apaan? Mayat apaan? Itu mayat. Tuh hantu itu. Oh enggak, aku kabur. Cewek tuh, siapa ini? Wah, Sisil. Wah, kok pingsan di sini sih?
Kamu nyari hantu juga? Apa sih yang nelfon? Meeting kita hari ini. Semoga proyek kita itu berjalan dengan lancar ya. Mana lagi sih? Pokoknya aku pingin sekarang kita nonton. Nah, Pak, itu bukannya tunangan Bapak? Oh, iya kan, itu Rahel. Rahel! Kita jalan. Wiwit! Lu siapa sih? Berani banget lu ganding pacar orang. Rahel pacar lu? Iya. Lo jangan ngaku-ngaku jadi pacar gue ya. Gue gak pernah punya pacar kayak lo. Lo aja tadi ninggalin gue di pinggir jalan. Rahel, denger ya. Tadi itu aku terpaksa nurunin kamu di pinggir jalan karena aku gak kenal kamu kayak gini. Ya emang gue bukan Rahel. Gue ini cuman pakai badannya Rahel. Puas, hah? Terus lo siapa? Gue Sela. Sayang, kamu mau kemana? Apaan sih? Lepasin! Kamu jahat banget sih! Udah lepasin gue! Mas, ini siapa? Ini? Saya pacarnya! Saya pacarnya, Mas! Dan kamu sanggup jawab sama saya! Bukan, Kak! Kak, ajar banget sih lo! Cakap lagi! Bukan! Dia ini klien saya! Pak, pacarnya! Jadi gini, Pak. Saya ini pemburu hantu, Pak. Dia ini klien saya. Kebetulan rumahnya dia itu lagi ada hantu, Pak. Nah, lagi masuk ke badannya dia nih. Dia lagi kerasukan sekarang. Bohong. Masih ceria, Pak. Tunggu jawab, Pak. Dia bohong, Pak. Dia bohong, Pak. Lebay, Pak. Kayak sinetron-sinetron, Pak. Sudah. Sekarang saya sudah tahu permasalahan kalian berdua. Ayo, damai. Wah. Dasar anak muda zaman sekarang. Ayo damai. Enggak, saya enggak mau. Kalau kalian tidak mau damai, saya bawa kamu ke kantor polisi. Mau kamu? Hah? Ya udah damai. Ayo, cepat. Tuh, dengerin makanya kamu harus tanggung jawab. Iya, tanggung jawab apa sih? Nah, gitu dong. Kan enak. Udah sana. Saya berani sumpah, Tante. Kalau Rahel itu kerasukan dan pasti penunggu rumah ini, Tante. Iya sih, Gan. Sebenarnya Tante tuh udah ngerasa banget. Cuman, ya mau gimana lagi? Sebenarnya, dari awal Rahel itu udah bilang ke saya. Dia ngerasa kayak ada yang ngikutin dia, Tante. Terus, tadi di mall, saya jumpa Rahel dengan cowok lain. Dan dia ngaku bukan Rahel, tapi Sheila, Tante. Sheila? Iya, Sheila. Aduh, kok bisa jadi kayak gini ya, Gan ya? Aduh, Tante tuh bingung loh. Padahal kemarin Tante udah manggil pemburu hantu untuk datang ke rumah ini. Terus, dia bantu untuk ngusir hantu itu dari sini. Jangan-jangan, hantu itu gak terima, Tante. Makanya, dia masuk ke badannya Rahel. Aduh, Don Sela. Ada apa lagi sih itu anak? Nanti kalau dipanggil pemburu hantu gimana? Udah, kamu di situ dulu ya. Aku mau telepon, ya? Oke? Oke. Baru ditinggal sebentar udah kangen. Ono apa toh? Halo, Dut, tolongin gue, Dut. Tolongin gue. Ini gue kejebak nih sama penunggu rumah itu tuh. Ingat gak waktu itu kita ngusir hantu di rumah itu? Nah,
hantu itu masuk ke tubuh nih cewek nih. Jangan gue incer ini Rahel. Kan aku udah ngomong toh. Kalau sampean iku jangan berurusan sama hantu. Gua enggak butuh ceramah lu. Woi, gua mau tahu lu cari tahu gimana caranya supaya si hantu itu bisa lepas dari tubuh tuh Rahel, ya? Sini. Kamu jangan bete lagi dong mukanya. Yuk kita main. Jangan main di sini dong, ah. Wah, siapa ini? Ada telepon masuk. Kalau diangkat, ini pasti orderan buat nangkep hantu. Tapi kok kita nyari duit buat nangkep hantu terus yo? Angkat aja. Halo? Halo mas, saya mamanya Rahel. Iya mas, kemarin mas datang ke rumah saya untuk bantu ngusir hantu. Sekarang yang terjadi mas, anak saya Rahel kesurupan mas. Hantu itu masuk ke dalam tubuh anak saya. Tante. Ini kebetulan loh, partner saya itu lagi sama anak tante. Tolong bantu saya untuk ngusir hantu itu dari badan anak saya ya mas. Saya janji mas, saya akan bayar honornya berkali-kali lipat mas. Tolong saya. Sih dari badan Rahel. Rahel. Bangun. Dia mana pingsan lagi. Kok lagi sih digenok kan harusnya gue. Gue tau digenok. Kok mau digenok? Pak. Siang-siang juga udah pada nongol aja. Uyuh, tenang lo tante. Jangan nangis gitu. Sabar. Anak tante itu ndak apa-apa kok. Gimana kalau terjadi sesuatu sama anak saya? Aduh, gimana ya? Tapi sebentar. Waktu tante pindah ke rumah iki, apa ada hal yang aneh-aneh gitu? Waktu itu saya lihat foto saya ada foto bom cewek gitu. Berarti kita harus cari tahu siapa iku cewek. Iya, nih, lihat dulu deh nih orangnya. Ada. Nah, ini dia nih. Cantik ya? Kamu itu keterlaluan kamu ya. Cewek ini nih udah ngegangguin anak saya. Kok bisa-bisanya kamu tuh komen kalau dia itu cantik? Emang kamu mau pacaran sama hantu gitu ya? Enggak. Ada yang enggak tahu enggak? Kalau cewekku siapa, terus meninggalnya itu kapan? Bisuri. Iya, Bisuri. Bisuri itu bilang sama saya kalau dari awal dia tuh sudah tinggal dan ngerawat rumah ini. Siapa tuh Bisuri? Bi, tuh orang kemana sih? Kok malah ngilang sih? Bisuri! Bi! Siapa ini? Kita bawa ke kamar yuk. Ayo. Ya apaan sih? Gitu aja ribet banget. Baik banget jadi orang. Rahel. Anak mama. Kembali dong. Mama kangen sama kamu. Aduh, kok bisa jadi kayak gini ya? Rahel, Mama. Ini kesayangan Mama.
Hantu pengiran rumah ini, Sela namanya. Untung aja ada mereka yang sudah bantu kamu. Makasih ya. Sorry waktu awal gue... gue nyangka kalian yang enggak-enggak. Jangan-jangan penghuni rumah ini masih ada di sini. Aduh, aduh, cepet-cepet. Kalian usir aja cepetan. Usir. Nanti kamu ngasihkan anak saya lagi. Aduh, ayo. Hei, Pak Raja, kamu depan. Apaan? Senter ini? Itu siapa itu? Iki orang yang ada di handphonenya si tante lho. Udah lah, rasaku udah enak. Dengar. Siapa itu? Baju apa? Ampun, ampun. Belum nikah. Waduh, ampun. Enggak, ntar aku kencing di celana. Enggak, ampun. Ampun, ampun di kesini. Ampun. Kalian gak usah takut. Saya Bisuri yang kerja di rumah ini. Ini album. Bisa menjelaskan semuanya. Kalian bisa lihat di dalam album itu ada foto seorang gadis yang bernama Sheila. Jadi Sheila yang tinggal di rumah ini? Dia tinggal di sini, tapi dia sudah meninggal. Tepat di hari terpenting dalam hidupnya. Saat itu usianya 16 tahun. Dia kenapa meninggal? Karena dia sakit keras. Di masa hidupnya dia belum bahagia dan sangat sedih karena belum diizinkan untuk memiliki teman laki-laki. Dan di saat dia sudah meninggal, papa dan mamanya pergi ke luar negeri meninggalkan ini semua. Terus dia ngapain masuk ke tubuhnya Rahel? Karena dia ingin menjadi seperti Non Rahel. Tolong, jangan sakiti Non Sheila. Dia baik. Sebenarnya dia tidak ingin mengganggu kalian. Ma. Ma. Sayang. Sayang, kamu kenapa? Ma, kok? Rahel, jangan gitu dong. Kok semuanya gelap, Ma? Sayang, aduh, dulu, tolong dong, jangan gini dong. Jangan lagi dong, aduh, dulu, jangan lagi dong. Rahel. Kayak suara tante. Tante sama yang lainnya keluar dulu ya, ini urusan saya. Keluar sana. Iya. Ayo keluar. Sela. Ya ampun, berisan lo ngomong apa? Lo ngomong Sela. Lo manggil nama gue. Yeah. Sela, tunggu sebentar. Sini, aku pengen ngomong. Ya, aku pengen ngomong. Duduk dulu. Gue tahu lu orang baik. Dan gue yakin banget lu gak mungkin nyakitin tubuhnya Rahel. Jadi gue minta sama lo, tolong lu keluar dari tubuhnya Rahel. Please. Maksud lo apaan? Jadi lo gak mau jadi pacar gue?
keluar dari tubuh ini. Kalau yang ngomong Rahel mah, gue sih mau. Lah ini, hantu. Lo jangan pernah berharap gue bakalan keluar dari tubuhnya Rahel ya. Bahkan gue bakalan nyakitin tubuh ini. Jangan. Iya. Oke. Gue mau jadi pacar lo, oke. Gue mau jadi pacar lo. Yeah, akhirnya gue punya pacar juga. Oh ya, by the way, besok itu adalah hari ulang tahun gue dan gue pengen ngerayain itu semua sama lo. Yeah. Oke. Yes. Bisma, kok sampean berani banget sih mengiyakan bahwa sampean itu mau pacaran sama hantu itu? Terus pakai acara mau ngerayain ulang tahunnya bareng. Ya abis mau gimana? Kalau gua nolak, si Sela itu bakal terus-terusan di dalam tubuhnya Rahel. Sek. Jadi hantu itu suka sama sampean? Ya gua sih sukanya sama Rahelnya ya, sama manusianya. Oh, jadi sampean suka sama si Rahel? Nah kan udah tahu dari awal, udah pernah gua bilang. Berarti bagus. Si Sela masuk ke tubuhnya si Rahel, kamu bisa lebih dekat sama si Rahel. Iya toh? Iya, begitu. Udah, gua ngantuk, gua masuk ya. Hei. Bisma. Diajak ngomong malah melengos. Bisma bangun, tolong bangun, please. Bisma tolongin aku, Bisma, please. Cuman kamu yang bisa selamatin aku, tolong, please. Ternyata gue cuma mimpi. Rahel, kenapa dia tiba-tiba minta tolong sama gue ya? Kok jadi beringasan gitu sih? Ya ampun, semoga secepatnya arwah itu keluar dari tubuhnya Rahel. Ya ampun, Bi. Bibi sih gak ada semalam. Maafnya, semalam saya ada di atas. Dan saya juga mau minta maaf, karena dari awal saya tidak bercerita tentang Non Sela. Pokoknya, Bi ya, kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya, Bibi yang harus tanggung jawab. Lo pasti bukan Rahel kan? Emang gue bukan Rahel? Emang kenapa? Masalah buat lo kalau gue ini bukan Rahel, ha? Lo tuh harusnya tuh sadar nih ya, dari awal gue tuh gak mau sama cowok kayak lo. No to the ra, Nora. Ih, enggak. Apa yang kamu omongin itu benar? Dia belum mau keluar dari tubuhnya Rahel. Tante, saya gak bisa jalanin hubungannya sama Rahel, Tante. Saya gak mau punya pacar yang tiba-tiba kerasukan hantu genit kayak gini. Lo tadi ngomong apa? Ngomong apa? Lo gak mau sama gue? Lo pikir gue mau sama lo? Enggak banget. Gue itu sukanya cuma sama Bisma. Cowok ganteng. Cool banget. Harum gak kayak lo. Ngerti? Hah? Saya minta maaf banget. Kayaknya hubungan saya sama Rahel cukup sampai di sini. Loh, Egan. Kamu gak bisa ngomong kayak gitu dong, Egan. Kamu gimana sih? Rahel itu tunangan kamu loh. Dan sebentar lagi kalian akan menikah. Tapi saya gak bisa. Saya gak bisa jalanin ini. Saya minta maaf, saya pergi. Tapi Egan, kamu gak bisa kayak gitu dong. Egan. Kamu! Dengarin saya. Kamu itu benar-benar keterlaluan ya. Kamu sudah seenaknya keluar masuk ke dalam tubuh anak saya. Dan sekarang kamu sudah menghancurkan hubungan dia. Kamu dengar ya, saya tidak akan pernah membiarkan kamu tinggal lebih lama lagi di dalam tubuh anak saya. Kamu dengar ya? Aduh, tante. Udah tante, rempong, baper. Kasihan banget sih, aduh tante.
Ini adalah makamnya aku. Lo lihat kan makamnya ini udah gak kerawat. Gak ada satu orang pun yang ngerawat makam gue. Gue gak pernah dapat perhatian dari keluarga gue. Bahkan mereka pun gak pernah datang ke sini buat ngeliat makam gue, ngebersihin. Satu-satunya orang yang cuman ngerawat makam ini itu cuman Bisuri. Makanya gue sayang banget sama dia. Sela, gue yakin kok lo itu orang baik. Gak pernah sedih. Menyenangkan. Gue janji sama lo. Gue akan selalu bikin lo bahagia. Sebenarnya kenapa gue masuk ke dalam tubuh ini, salah satunya itu adalah karena gue pengen dapetin perhatian dari orang-orang. Lo tau selama gue hidup, gue tuh gak pernah dapetin perhatian dari orang tua, dari teman-teman. Bahkan gue sama sekali gak pernah pacaran, makanya gue tuh pengen banget punya pacar. Sela, mulai sekarang lo akan kesepian. Ada gue. Ya udah. Kalau gitu nanti gue bakalan kabarin lo di mana lokasi ulang tahun gue, oke? Mak, si. Sampean yakin mau ngerayain ulang tahun itu cewek? Gue udah janji sama dia, bro. Harusnya dia memang jadi orang yang paling bahagia dalam ulang tahunnya dia. Iki Bisma? Nggak kesambar kan? Aduh, udah deh, nggak usah ngebahas itu. Pokoknya abis ini, gue bakal pensiun jadi pemburu hantu. Waladalah. Terus, kita nyari duitnya ke piye tuh? Udah gampang. Mas Bisma ganteng banget sih! Ajak aku jalan-jalan. Ayo. Aduh. Sil, turun Sil. Ih, gak mau. Turun. Sil, denger ya. Gini. Lu tuh cantik. Lu baik. Tapi bukan berarti gue gak mau jalan sama lu. Ada orang yang lebih baik dan lebih sayang sama lu. Tapi itu bukan gue. Jadi please, tolong lo jangan sia-siain waktu lo, oke? Kata-katanya bikin baper aja. Gue bangun. Yowis, jalan sana. Rayain ulang tahun, udah apa-apa. Aku Rido. Yeah. Hati-hati di jalan. Kancingin itunya. Yuk. Gue cabut ya? Iya. Hati-hati yo. Cepetan. Ayo. Oh iya. Iya. Dadah. Hati-hati. Dadah. Jangan ngebut-ngebut toh, Ma. Yo. Oh. Jadi namanya weteng tresno jalaran sopo kulino. Cinta itu karena terbiasa, Bu, aku juga mau jadi pendamping hidupmu toh. Udah deh, sama Wasma enggak, sama Saibnya juga enggak apa-apa. Beneran? Enggak mimpi aku kan? Enggak kesambet. Aku punya pacar juga. Ayo.
merdeka. Makanya gue ajakin lo ke tempat tinggi kayak gini. Maksud lo? By the way, ini kesayangan gue. Tolong kasihin Rahel ya. Dan sampein juga makasih dari gue buat dia. Karena dia selama ini udah minjemin tubuhnya buat gue. Dan lo juga tenang aja ya. Gue yakin Rahel itu pasti sayang banget sama lo. Karena lo ini sayang sama dia dan lo tulus sama dia. Sekarang gue janji, gue gak akan ganggu lagi kalian berdua. Gue bakalan keluar dari badannya Rahel. Gue bakalan pergi untuk selama-lamanya. Makasih buat selamanya ya. Oh. Ella atau Rahel? Gue Rahel. Makasih ya. Makasih selama ini lo udah mau berkorban buat gue. Dan lo benar-benar berjuang buat gue. Gue tahu ternyata cinta sejati gue itu lo. Jadi lo maksudnya, kamu itu suka sama aku? Buat apa aku sayang sama orang yang gak bisa perjuangin aku. Dan yang selama ini ada di samping aku pada saat aku kritis, pada saat aku lagi kesusahan, pada saat sel ada di dalam badan aku itu cuma kamu doang. Tunggu dulu deh. Lo tau dari mana? Asalkan lo tahu, yang terjebak itu cuma raga gue doang. Tapi jiwa gue bisa ngelihat semuanya. Gue bisa ngelihat apa aja yang lo lakuin, apa aja yang salah lakuin sama gue selama ini. Yes. Sorry. Gue terlalu seneng lo bisa balik lagi.